Itu yang keluaran terbaru Mas Haji. Harganya berapa Pak nih? 300. Oh, udah siap. Ganteng banget Pak. Ya, ini apa? Oh, ibut lagi. Gila banget ya. Iya, beda corak. Yang penting saya bisa buat makan sama buat dari kontrakan aja. Orik Jaya original. Oh iya. Ini PVC. Ini berarti, oh ini PVC. PVC. Ini saya pasang Mas Haji. Oh, jadi untuk teman-teman yang pakai mobilnya nggak terlalu tinggi, ya. Ini bisa dilepas. Udah siap. Ganteng banget berarti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi pada hari ini Dua Sekawan lagi berada di Pasar Burung Pramuka. Cuman kita lokasinya ada di pinggir jalan raya teman-teman ya. Jadi Pasar Burung Pramuka ini ada di sebelah sana, dekat penyeberangan jalan itu teman-teman. Hari ini kita mau coba nge-review harga sangkar lagi. Yang dimana kios sangkar ini teman-teman, untuk teman-teman yang belum tahu, maksudnya dari gang ini sebelah jalan Penggalang, kalau sebelahnya lagi itu jalan Penegak teman-teman ya. Dari jalan raya itu masuk ke dalam kurang lebih sekitar 150 meter. Jadi kios sangkar ini salah satu kios yang menurut kita pribadi rekomendasi dari segi harga untuk teman-teman yang memang mau membeli sangkar siap gantang teman-teman ya. Admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Terus untuk teman-teman yang parkirnya di dalam Pasar Burung Pramuka itu nanti bisa keluar lewat gang ini teman-teman ya. Tuh, paling masuk sekitar 100 meter. Tuh di dalam sana ada parkiran mobil, parkiran motor juga ada. Nah, untuk lokasi persisnya, nah ini bersebelahan dengan toko ini, toko apa namanya? Sembako. Nah, ini untuk penampakan kiosnya, kita langsung coba masuk, nanti ketemu sama sang pemilik kiosnya aja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Haji. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Mas Haji gimana sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Ini sehat. Dengan kios Yanto Sangkar Pak ya. Oke. Jadi untuk hari ini stoknya gimana Pak nih? Ready Mas, ready. Full. Masih komplit? Komplit. Terus, insya Allah komplit. Oke, okay. Bisa mulai ini kirim Pak, sampai kemana aja sih Pak kalau kirim-kirim? Bisa, dari Sabang sampai Merauke. Yang penting ongkir? Ongkir cocok. Oke, okay. Terus kemarin ada yang komentar Pak, Pak di sini ada penjualan online-nya nggak nih? Ya, jadi kalau masalah online Sofi, saya bukan nggak mau masukin, cuman saya nggak ngerti Mas Haji, mohon maaf gitu. Oh nggak ngerti? Ya gaptek lah ya. Jadi malu sendiri saya. Oh gitu. Maklum lah orang nggak sekolah. Okay. Intinya mungkin nanti tinggal dikontak ke Nur E-nya untuk pemesanan, tinggal bilang mau sangkar apa gitu tapi Pak ya. Tapi walaupun tidak online tapi harga insya Allah harga langganan. Oke okay, siap. Tetap. Langsung kita pantau coba harganya ya. Siap. Monggo. Pertama kita dari sangkar Murai Batu dulu Pak ya. Siap Mas Haji. Ini merek apa sih? Orik Mas Haji. Oh. Dia. Ini merek model baru atau iya. Ini keluaran terbaru dia sudah clamp popper. Clamp popper, ya, okay. Udah 3D, 3D karet, gantungannya juga udah bagus, siap. Halus Mas Haji, pintu kayak lip. Ini berarti apa sih ini? Non-rose. Oh non-rose. Bagus banget, licin, bisa buat ngaca Mas Haji, tembus Mas Haji, itu kamera Mas Haji tembus. Oh iya, cakep. Ini nomor berapa Pak? Nah ini all size nomor 2 Mas Haji. Yang harganya gimana nih? Ini harganya Rp1.200.000. Rp1.200.000? Iya. Oh ini kakinya juga selain karet, Batman karet. Juga ini ya karet ya? Iya. Oke, okay. Tapi cuma warna coklat aja atau ada warna lain? Iya, ini coklat aja. Coklat aja? Iya, natural. Oke. Okay. PVC natural, bagus Mas Haji. Clamp copper ya? Mewah. Tuh. Halus, non-rose. Terus harga juga terjangkau ya, Pak? Nanti dapatnya apa aja nih? Ini tangkringan cepu karpet, Mas Haji. Oke. Okay. Ini banyak juga yang nyari. Siap. Berikut, Pak, masih ke Orik lagi ya. Oke. Ini Orik konsep. Iya, Mas Haji. Mewah sudah juga. Sudah, clamp copper juga. Sudah, mahkota sudah copper, Mas Haji. Ini berarti PVC ya? Iya, jari-jari halus, Mas Haji. Ini? Wah, nanti dipegang sendiri, gampang. Terus itu atasnya pakai apa, Pak? Itu mahkotanya sudah copper. Mahkotanya copper? Copper. Nah, contohnya seperti ini, Pak. Ah. Oh, maksudnya ini yang warna merahnya ya. Oh ada pilihan warna. Iya, kalau yang itu hijau toska, okay. Ini merah. Jadi tergantung selera customer ya. Lihat Mas Haji pegang jari-jarinya Mas Haji. Non-ros, lurus-lurus pegang. Oke. Okay. Nah, terus juga pintu lancar Mas Haji. Jadi pintunya lancar. Nah, ini udah fiber dia. Oh, fiber. Sudah fiber. Oke. Okay. Khusus di pintu berarti ya? Iya, fibernya sudah fiber. Oh, jadi ini lepasan kayak gini. Iya, terus ini, dalamnya ini biasanya kayu Mas Haji. Oh. Nah, biasanya ini Orik Jaya original. Oh iya, ini PVC. Ini berarti, oh ini PVC. PVC. Bulatannya PVC. Udah keren. Terus ininya bawahnya apa namanya Pan? Nah ini mahkota kopernya. Mahkota koper. Nah ini saya pasang Mas Haji. Oh jadi untuk teman-teman yang pakai mobilnya nggak terlalu tinggi, ya. Ini bisa dilepas tanpa enak. Harus nampar itunya ya. Sama yang hijau tadi juga sama. Oke. Okay. Oh jadi lebih seperti ini.
Oke, ini mewah sekali, harga berapa Pak kayak gini? Nah, ini 15 Mas Haji. 1.500. Gih. Ukuran? Ukuran all size nomor 2. All size nomor 2. Nah, ini kalau bukanya tinggal begini aja. Oh. Ini koper. Didorong. Ini ada pentil Mas Haji. Oke. Okay. Nah, siap. Pentil 2 biji, dorong ke bawah. Dorong tarik. Bawah, tarik. Nah, oh, kalau masang biasa aja. Dah. Oh, jadi mudah ya? Mudah sekali. Jadi untuk teman-teman yang mau ganteng, pakai mobil yang nggak terlalu tinggi. Benar, Mas. Tinggal dicopot ini doang. Bener, ya. Benar, Mas Haji. Oh, jadi nanti nggak terlalu keganggu burungnya ya. Benar. Gitu ya. Nah, saya senangnya Oric itu dia benar-benar sebulatan ini juga rapi, nggak ada menyon-menyon. Oke. Okay. Nah, jadi mungkin dari segi finishing sama, itu diperhatikan ya, Pak ya? Sangat. Dari makanya selalu saya tekankan bahwa kalau kita bicara kualitas Sangkar itu nomor satu itu Oric kualitas. Kualitas. Tapi kalau kebutuhan ya bebas, mau bebas. Buat mau raja mau apa gitu. Terserah yang beli. Benar. Oke, siap. Nah. Berikut Pak masih kesama Oric Jaya lagi ya. Oke. Ini apa motif apa namanya? Nah, ini hologram decal 2D. Jadi dia timbul Mas Haji pegang. Pegang dia kalau kena sinar mata di sinar nimbul tuh. Oh, iya. Cakarnya nimbul pegang. Oh, iya, kayak beneran nyata. Nah, gitu ya. Ini sampai sini semua nimbul. Semuanya nimbul. Boleh dipegang Mas Haji. Biar paham. Oh iya. Nah, ini juga nimbul. Nimbul juga. Iya, ini kakinya udah karet ya? Benar. Klem koper juga. Jadi atasnya sama kayak gitu tadi. Mahkota koper. Ini yang harga berapa nih? Ini harga 17 Mas Haji. 1.700.000. Nggih. Namanya tadi motif apa nih? Ini Eagle. Eagle, hologram ya? Hologram, organization. Jadi tuh, sepintas kayak nyata beneran gitu ya? Ya. Oke. Okay. Jadi kayak nyata. Tuh. Jadi ini satu-satunya Sangkar yang dekal dari semua merek. Dia doang yang ngeluarin 2D nimbul. Oric doang. Kalau BNR, Raja, Ebot semua masih water decal sticker. Ini udah nimbul. Nimbul. Okay. Jadi emang kualitas lah ya gitu ya? Jari-jari juga jangan tanya. Pintu kayak lip, pintu fiber. Oke. Pintu kayak lip. Bagus. Jadi, licin banget ya? Licin sekali. Nggak khawatir burung terbang berarti? Nggak, sama sekali. Jadi dia udah kalau lupa tuh nutup sendiri. Siap. Yang ini Sangkar Rap lagi Pak nih? Mas, nah itu Oric Black Dog Mas Haji. Oh ini Oric Jaya Indonesia Premium Series. Ya, dia Premium Series. Jadi Black Dog. Alusnya minta ampun Mas Haji. Terus ininya apa? Batman ya? Batman Mas Haji. Tuh. Oh iya, bawahnya alus lagi. Alus banget. Gahar ini kan. Oke, ini koper juga ya? Ah, koper semua. Dia udah mahkota koper, dan koper. Ini all size nomor 2 juga. All size nomor 2, pintu kayak lip, dia sudah fiber. Fiber. Harganya gimana Pak? Harganya 16.50 Mas. 1.650. Nggih. Nanti dapat apa aja sih Pak kalau kayak gitu? Tangkringan cepuk karpet Mas. Oke. Okay. Mewah Pak ya? Sangat. Mantap. Yang ujung ini Pak, yeah, masih Oric limited edition. Ya, yeah, mantap itu. Ini motif apa sih, naga? Itu naga Mas Haji. All size nomor Onyx. All size nomor 2 juga. Iya, all size nomor 2. Boleh diputar Mas Haji. Ya, klaimnya koper semua. Koper ya? Iya. Ini yang harga berapa Pak nih? Ini harga 16 Mas Haji. 1.600.000. Nggih. Tuh. Jadi semuanya kalau Oric tuh rata-rata yang seperti ini ya, di atasnya mahkotanya kayak gini Pak ya? Nggih Mas Haji. Jadi nggak pakai lidi lagi ya? Iya. Tuh. Udah siap ganteng banget berarti nih. Insya Allah Mas Haji. Mantep, pokoknya gagah. Keren. Wah, di dalam juga masih ada stoknya Pak ya? Iya. Penuh Mas Haji. Nah, ini yang butterfly Mas Haji. Oh, Oric butterfly. Iya. All size nomor 2 juga. Sama. Cuma PVC juga. Iya, mohon maaf tempatnya nggak muat. Iya, karena sempit ya. Ada lagi Japanese, nanti tapi bisa dilihat. Tapi harganya sama atau? Sama, 16 sama yang Phoenix tadi. Jadi, pokoknya ini nggak mungkin kita bongkar satu persatu sekarang Pak ya. Mungkin dah. Tuh kan. Nah, tapi nanti gambarnya ada di slide terakhir. Di terakhir ya. Monggo. Jadi nanti teman-teman yang pengen nyari Oric motif apa tinggal ditonton sampai habis. Yeah. Pokoknya nanti tinggal di screenshot Pak ya. Yeah. Mau yang mana nanti ada di akhir video ya. Yeah. Oke. Okay. Dari Oric Pak sekarang kita ke Ebot. Ini yang motif apa nih? Ini Ebot Strong Mas Haji. Ebot Strong. Iya, dia sudah klaim koper. Klaim kok. Emang udah sudah coba plastiknya diangkat Mas Haji. Oh ini. Iya. Mana? Oh ini. Iya. Oh ini karet juga ya? Iya, stoppernya bening. Oke, ini all size nomor 2 juga. All size nomor 2 Mas Haji. Jadi kebanyakan sangkar-sangkar siap ganteng rata-ratanya all size nomor 2 Benar, Pak ya. Benar Mas Haji. Karena emang dipakai ganteng kan nomor 2 ya. Benar. Ini kakinya juga udah karet Pak ya? Sudah semua. Nomor? Nomor 2 Mas Haji. Harganya berapa nih? Harganya itu 13 Mas. 1.350 Mas. 1.350. Iya. Dapat? Dapat tangkringan cepu karpet. Oke. Kalau yang ini motif apa lagi Pak nih? Ini motif Bangau Awan. Bangau Awan. Ya, dia Ebot Limited Edition. Limited Edition. Ya, dia gambarnya mungkin agak lebih sedikit nimbul. Oh, ini. Ikut-ikutan Oric. Cuman bukan hologram kayak tadi bukan. Bukan. Kalau ini belum koper, Pak.
ini belum koper, harganya makanya beda sama koper. Kalau yang koper 13.50, kalau yang klaim biasa 13. Oh, ini 1.300. Ya. Terus kalau diperhatikan di atas itu, kalau ibut dia mahkotanya masih pakai lidi gitu, Pak, ya. Masih lidi, belum koper, okay. Semua sama dari pabrik sih. Ini Colossus nomor 2 juga. Ya. Oke. Okay. Jadi pemain semua udah paham kalau ibut ini memang seperti itu gitu. Kalau yang itu, Pak, Ebot ya, apa lagi nih? Itu yang keluaran terbaru, Mas Haji. Ini motif apa namanya? Ebot Jaya. Ebot Jaya, yeah. Indonesia ya? Ya, yeah. Limited edition juga. Ininya udah, apa, Batman ya? Ya. Yeah. Terus kakinya karet. Ya. Yeah. Cuman ini belum koper ya? Belum. Nomor berapa nih? Ini nomor 2, Mas Haji, all set semua. Okay. Kalau kandang bagus, semua all set nomor 2. Harganya berapa, Pak, nih? Harganya 13, Mas Haji. 1.300. Iya. Yeah. Ini keluaran terbaru jatuhnya, Pak, ya? Iya, yeah, Mas Haji. Tuh, lagi-lagi di atasnya sama tuh, di ya, mahkotanya belum kayak yang warik tadi ya. Kalau yang ini, Pak, masih sangkar siap gantung lagi nih. Ya. Wah, ini Ebot Fit. Ya. Cuman udah koper ya? Udah koper, Mas Haji. Apa namanya nih? Udah karet juga. Ya. Apa namanya sih? Ini Ebot Fit. Ebot Fit, apa namanya ini? Aksesoris atau? Arwana, Super Arwana. Ininya? Arwana Super. Ini namanya apa ini? Mana ya, Bu? Apa, stopper ya? Iya, stoppernya bening, Mas Haji. Oh, udah bening, udah pakai karet ya? Ya, benar. Oh, ini motif warna-warna. Iya, super, super. Oke, okay. Ini all size nomor 2 juga. Oke. Okay. Harganya berapa nih? Harganya 13.50. 1.350 saja, benar. Okay. Tuh. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi nyari sangkar murai batu kategori siap ganteng, nanti bisa langsung berangkat ke sini, Pak, ya? Iya. Karena banyak pilihan motifnya, Pak, ya? Benar sekali. Ini banyak. Ini belakang lagi? Ebot lagi, Mas Haji. Ini apa sih? Ebot Fit juga. Ebot Fit Champion. Champion, cuman UTC. Ini kerjasama sama UTC ya. UTC. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, UTC ini dia sekolah mastering ya, murai ya. Ini ada tulisan. Sekolah mastering lah gitu. Ya, murai boarding school. Oke, tuh di nggak tahu di Jogja atau di mana lah gitu. Ya. Nanti tinggal searching aja. Ini PVC juga. Iya, Mas Haji. All size nomor 2 juga. Benar. Yang ini harga berapa nih? Itu 13, Mas Haji. 1.300. Udah siap. Ganteng banget, Pak, ya. Iya. Tinggal dikasih murai batu yang oke. Okay. Bener. Cuman lagi-lagi di mahkotanya masih pakai LED seperti itu, Pak, ya. Iya. Untuk yang Ebot khususnya. Iya. Terus bener. Ini belum koper ya. Ini belum koper, Mas Haji. Oke. Okay. Jalan lagi, Pak, bagian atas. Iya. Ini oh, Ebot lagi. Iya, keren, Mas Haji, ya. Ini motif apa sih baru lagi? Ya, motif kayu, Mas Haji. Dia Ebot Jaya, iya. Conservation. Jatuhnya ya klasik lah ya. Mantep. Mantep ya. Banget, jadi elegan, maksudnya nggak yang norak banget gitu, Pak, ya. Iya, drop dia. Cuman ya nanti masing-masing customer punya beda, pandangan ya, beda-beda ya. Pandangan beda-beda. Oke, okay. Ini tadi motif apa namanya? Ini Ebot Conservation. Ebot Conservation. Iya, Ebot. Oke. Okay. Ada berapa ukuran, Pak? Ini all size nomor 2. Harganya? Harganya 13, Mas. Tapi ini PVC kan? PVC. Oke, okay, pakai kaki karet. Cuman ini belum proper ya. Iya. Tapi pintunya ini pakai fiber enggak? Pintunya enggak, kalau Ebot semua enggak. Oh, belum. Ebot, Raja, BNR, dia pintunya enggak pakai fiber. Cuman satu-satunya Oric yang is the best. Oke, okay, yang pakai fiber gitu ya. Ya. Masalah kualitas ya. Ya. Kebutuhan tergantung customer ya, Pak, ya. Oke. Okay. Yang dikeluarin, Pak? Ya, ini Ebot Tanjung, Mas Haji. Oh, ini bening apa nah? Ya, dia pionnya sudah bening, stoppernya bening. Cuman ini ya nih, memang belum pakai itu, Pak, belum. Ya. Belum. Semua udah paham, Bang. Oke. Okay. Ini apa? Ini sudah koper. Oh, udah koper. Ya, stoppernya juga karet. Ini Ebot Tanjung. Ini all size nomor 2 juga? All size nomor 2, Ebot Nanjung. Harganya berapa nih? Ini harganya 13.50. 1.350. Pokoknya sama yang klaim biasa itu beda 50.000 aja. Oke, okay, jadi untuk teman-teman pokoknya mau nyari sangkar kategori ya lumayan terjangkau, Pak, ya. Mm. Karena di sini Pak Yanto nggak pakai karyawan, jadi... Oke, okay, tahu sendirilah. Oke. Okay. Mm-hmm. Oh, ini yang dikeluarin lagi apa lagi nih? Ebot Hero, Mas Haji. Maksudnya ini PVC juga. Ya. Haki Batman ya, pakai karet ya. Conservation Hero. Conversion Limited Conservation Edition. Hero. Oke. Okay. Ya. Ini hampir sepintas bahannya mungkin kayak yang tadi ya. Iya. Enggak yang mengkilap banget ya. Iya, beda corak. Oh, ini all size nomor 2 juga. All size nomor 2, Mas Haji. Yang ini harga berapa nih? Ini harganya 13, Mas Haji. 1.300 saja. Oh, karena belum pakai koper. Iya, enggak ngaruh, Mas Haji. Enggak ngaruh lah ya. Yang penting keren. Yang penting keren. Mewah lah. Siap-siap ganteng lah ya, Pak. Ganteng mewah. Pokoknya dapat cepuk, tangkringan sama karpet. Karpet. Yeah. Oke. Okay. Terus tangkringannya yang bagus ya, Pak, ya? Tangkringan bagus, Mas Haji. Yang kayak gimana tuh? Jati asli, Mas Haji. Jati asli. Oh. Oke. Okay. Jadi kuat banget ya? Iya. Oke, okay. Terus ada cepuk, mana cepuk? Cepuk juga, Mas Haji. Cepuknya yang tahan banting, Mas Haji. Yang tahan banting? Ya. Jadi sangkarnya bagus ya, dikasih cepuknya bagus? Yang bagus. Kalau pecah, nggak usah dibayar. Nggak pecah loh, bener loh. Nggak rengat sama sekali. Nggak rengat sama sekali. Lecet juga nggak. Aman lah ya. Ya, nih, Mas Haji. Lihat.
Kok dibantu sama Pak Yanto nih? Aman tuh. Jadi aman ya. Sangkarnya siap gantang, cepuk sama tangkringan pun yang bagus Pak ya. Oke. Nah ini yang dikeluarin yang Ebot Strong lagi. Ebot Strong. Ini bedanya emang tadi apa yang pertama? Itu Ebot Strong Monkey. Oh yang itu The Power. Monyet. Oke, kalau yang ini Naga. Naga. Iya. Ini kaki karet juga. Full decal Mas. Full decal. Water decal ya. Iya, full decal water decal. Ini harga berapa nih? Licin Mas Haji. Oke. Okay. Boleh didekatkan. Licin. Harganya? Nah, harganya 13 Mas Haji. 1.300.000. Oke. Okay. Ya masih terjangkau lah Pak ya. Sangat. Saya jamin insyaallah. Punya stok masih aman. Aman insyaallah. Nah, sekarang kita ke bagian dalam, Pak. Ya, ini stok-stoknya Mas Haji. Oh, jadi ini masih banyak lagi. Ya? Ada lagi yang black dop. Belum dibuka. Black dop belum Mas Haji. Oh, di dalam kardus ini. Ya, halusnya minta ampun. Itu apa PVC juga? PVC black dop. Harga berapa black dop? Black dop harga 12. 1.200.000. Okay. All size nomor 2 juga. Oke. Okay. Nah, jadi benar-benar stok memang ada, nanti gambarnya kita kirim. Siap. Ini kalau yang ini nanjung apa sih, Pak? Nah ini bambu dekal Mas Haji. Bambu dekal di luar ada. Di depan ada. Pokoknya ini nanti untuk teman-teman yang mau tuh, karena sampai ke dalam-dalam Pak ya. Dalam ya, penuh. Tuh sampai belum dibuka-buka kan? Iya, penuh. Pokoknya yang di kardus ini belum dibuka tuh. Iya. Ya kan? Tuh Mas Haji. Nah, ini yang di luar Pak ya, yang dimaksud Ebot bambu dekal. Bambu dekal. Jadi berarti ini ya satu set isi stiker berarti Pak ya? Stiker. Satu set isi 3. Ya, bukan water decal, stiker. Oke, ini harganya gimana masing-masing? Harganya nomor 13.700, nomor 2 7.5 Mas Haji. 13.700. Nomor 2 7.5. Dapatnya? Dapatnya tangkringan cepuk karpet. Terus dari segi motif juga macam-macam Pak ya? Iya. Ini masih sama kan? Sama. Oke. Ini bahannya tetap ada itunya juga kan? Ada. Gambarnya ada Mas Haji. Ada kan? Ada Mas Haji. Oh iya. Ada Mas Haji. Oke, ya yes, mantep lah ya. Ya, ya untuk harga di bawah 1.000.000 Mas. Ya, mantep lah ya Pak ya. Iya. Stok pun di dalam masih aman ya? Aman, aman. Kalau ke sebelah Pak, ya, ini sangkar orik lagi. Ya. Ini bedanya sama yang tadi-tadi pertama gimana nih? Ya, kalau orik ini orik biasa. Orik biasa. Cuman yang dimaksud orik biasa maksudnya gimana? Ya, maksudnya dia motifnya airbrush biasa. Kelasnya. Oh, ini airbrush. Ya, harganya murah. Maksudnya murahnya berapa? Murah tapi bagus. Nomor 1 3.600, nomor 2 6.5. Oh, nomor 1 sama 3 600, nomor 2 6.5. Iya. Jadi untuk teman-teman yang tanya kenapa nomor 2 agak lebih tinggi, satu sering dipakai di gantangan, keduanya mungkin nomor 2 paling cepat laku atau gimana sih Pak? Iya, jadi begini Jara. Selalu saya ada pembeli ada pertanyaan seperti itu, saya jawab seperti ini Mas Haji, apa adanya. Jadi kenapa nomor 2 lebih mahal sedikit? Karena buat liban keuntungan nomor 1 dan 3. Oh, jadi pada saat satu set dia isi 3, nomor 2-nya doang diambil, satu tiganya mandek. 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 Otomatis kita jual supaya lebih cepat, kita murahin. Oh gitu. Ah, jadi sebenarnya keuntungan nomor 2 itu yang lebihnya itu cuma buat nomor 3 dan 1. Oke. Okay. Jadi dipukul untuk rata sama. Teman-teman yang belum paham, penjelasannya seperti itu Pak ya. Oke. Okay. Jadi walaupun hitungannya kan nomor material itu lebih gede nomor 1. Tapi kenapa murah ya? Karena kayak tadi kan. Nah, seperti itu. Perbuat perputarannya ya. Benar sekali. Jadi mudah-mudahan penonton paham ya Pak ya. Iya. Ini pun yang kayak gini Pak, yang coklat ini pun sama harganya itu. Masih. Harga sama ini? Ya, itu 13.600, nomor 2 6.5 Mas. Oke, stok pun masih aman Pak ya? Ya, insya Allah Mas. Kalau yang di luar ini Pak yang gimana nih? Nah, ini semi akrilik Mas Haji. Jadi yang akrilik ininya? Iya, sama pintu. Ininya bambu? Sama pintu. Oh, sama pintu. Ada berapa ukuran? Mereknya 4 biji. Ada berapa ukuran? Ukuran 1, 2, 3. Harganya masing-masing gimana nih? Ya, 1, 2, 3. Ini nomor 1, 3, 6.5. Oke. Okay. Nomor 2-nya 700. 700.000. Dapat cepuk tangkringan? Karpet. Oke. Okay. Kalau yang dua ini Pak, sangat ya. Orik lagi. Ya, oh, di bawahnya ada pegangan ini ya? Iya Mas Haji. Ini yang halus. Ada berapa ukuran? Nah ini 1, 2, 3. List akrilik? List akrilik berapa nih? List akrilik nomor 1, 3, 800. Okay. Nomor 2-nya 8.5. 8.5. Dapat karpet juga ya? Iya. Oke. Okay. Ini stoknya yang di luar ya, tadi ya. Sama banyak ini. Banyak pilihannya lah. Masih aman lah ya? Aman insya Allah. Terus yang ini Pak untuk yang kotak yang ya, apa nih? Kotak Mas Haji. Kotak orik ada berapa ukuran? 1, 2, 3. Harganya masing-masing gimana nih? Nomor 1, 3.5. Oke. Okay. Nomor 2, 3, 7, 5. Nomor 3-nya 3, 2. Oh ini mereknya mendem ya? Iya mendem, nggak bisa dipalsuin Mas Haji sekarang. Okay. Kalau orik. Kalau Raja mau orik udah nggak bisa dipalsuin. Jadi karena mendem dia, rata jadinya. Memang dibikin sama dia seperti itu. Oke. Okay. Jadi nggak bisa orang beli apa? Replika ditempel nggak bisa. Nggak bisa. Ya? Kalau Ebot banner masih bisa. Itu kembali ke penjual ya. Benar. Okay. Ini ada warna hitam dan coklat. Coklat. Ada dua pilihan warna ya. Okay.
Terus yang dalam pak ini orik lagi nih? Ya orik dekal Mas Haji. Oh ini dekal. Ya. Oh ini siap kandang banget pak nih. Bener. Ada berapa ukuran nih? 1-2 Mas Haji. Harganya? Satu set isi 2. Gimana harganya? Nomor 1 ini harga kena 700, okay. Nomor 2 7,5. Oh ini udah siap kandang banget ya. Yeah. Ini motif army namanya ya? Iya. Ini di atas apa lagi nih? Ini motif koi. Ikan koi? Iya. Berapa ukuran? 1-2. Harganya gimana? Sama seperti army, nomor 1 700, nomor 2 7,5. Emang kalau orik kalau saya perhatikan pak ya, dari segi tiang, tebel banget. Ini bagus ya, ya dia, kan? Kuat tuh. Keker. Nanti dapat karpet juga yang kotak. Bener. Ini apa lagi nih? Ini ebot Mas Haji. Oh ebot. Oh ini siap kandang juga nih? Iya. Ebot ada berapa ukuran? Isi 2 juga. Harga masing-masing? Lebih murah dari orik, tapi kualitas Mas Haji bisa lihat sendiri secara langsung. Oke, okay. Terus ya. Harga masih lebih murahnya berapa? Nomor 1 ini harganya 600, nomor 2 6,5. Dapat karpet ya? Iya. Cuman kalau ini nggak ada ini pak, kakinya nggak pakai karet emang? Nggak. Emang ini nggak? Iya memang. Kalau tadi kan ini ya. Kan pakai karet ya? Pakai. Tapi kalau mau pakai karet bisa, ini digergaji, putusin, lubangin, pasang lagi karet. Oke. Terus yang ini orik lagi pak nih? Kayak tadi? Iya, okay. Ini orik kami. Itu bawahnya pakai karet ya? Iya. Siap. Halusnya lihat pak, kayak pantat bayi. Persis kayak murainya. Oke Pak Yanto, nggih, Mas ini untuk previewnya kayak cukup ya? Nggih, terima kasih. Gini Pak, masalah harga Pak, ini udah net banget atau masih bisa nego-nego tipis nih? Nggih, kalau kandang yang biasa saya tegaskan lagi nih. Jadi? Kadang-kadang ada kalau pembeli datang saya nggak enak. Jadi, Pak kenapa nggak katanya di YouTube diskon? Iya bener, kalau diskon tuh yang kandang bagus-bagus di atas. Yang kayak gini? Iya, yang mewah-mewah banget ini? Nego-nego bensin masih oke okay lah. Oke. Okay. Tetapi kalau yang kandang biasa gini udah ngepres Mas Haji. Oh gitu? Mungkin ya, ini udah dikasih harga terendah kali ya? Iya, bingung okay. Saya kadang-kadang bingung. Jadi memang benar-benar udah saya paling rendah ya, udah paling aduh, udah kategorinya murah lah gitu ya, pak. Ya. Yang penting saya bisa buat makan sama buat bayar kontrakan aja. Yang penting teman banyak, kenalan banyak, okay. Lancar dah. Amin. Dah sehat selalu, sukses. Amin. Amin. Ini terima kasih banyak pak ya. Sama-sama Mas Haji. Mudah-mudahan kios Yanto Sakar semakin jaya. Amin. Terus amin. Semakin banyak pelanggan pak ya. Terima kasih Mas Haji. Oke teman-teman, itu tadi review harga sangkar di kios Yanto Sangkar yang berada di Pasar Burung Pramuka Lantai Dasar, posisinya di Jalan Penggalang atau sebelah pasar. Sekiranya cukup, nanti lebih lengkap tinggal dikontak kelurahannya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Pokoknya terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.